langsung atau konser virtual? Ada plus minusnya sih ya. Kalau misalnya tatap langsung kita langsung apa ya, berkomunikasi dengan penonton tuh asik kan. Nah, kalau di sini tuh kalau virtual kan tentunya kita harus ngajak orang yang di rumah gitu. Kitanya harus lebih, iya, lebih lebih harus ada effortnya. Kalau kalau secara honor gedean mana? Aduh, pertanyaannya tolong. Hah? Apanya ya, nih? Enggak apa-apa, dari tampil apa gedean, apa namanya, live seperti ini atau lebih apa gedean di panggung biasa? Itu rahasia. Enggak mau dijawab. Loh, kita kan enggak bicara angka. Tanya tapi itu aja manajer. Nah, oke, manajer. Tapi lumayan lah ya, lumayan gede lah ya. Lumayan. Alhamdulillah. Seperti mobil, Bang. Buat makan. Takut dipotong 20% namanya nyebut ya. Oke, apa tapi intinya di acara ini supaya artis lain bisa tampil gitu kan. Ini kan banyak artis yang kelas kayak Mbak Inul, Cita-Cita, kamu juga ikut. Berarti kan kamu kan termasuk yang di nanti banyak. Iya. Ya pastinya aku excited banget dan happy banget ya, maksudnya bisa diundang di Bigo ini. Ya kangen gitu, kangen nyanyi, kangen off air gitu. Makanya ya seneng gitu. Trail of air.